Gunung berapi biasanya terdapat di pinggiran lempeng tektonik sebagai dampak dari aktivitas pergeseran lempeng tektonik. Kepulauan Hawaii yang terdiri dari gunung-gunung berapi terletak di tengah lempeng Pasifik. Lalu bagaimanakah Kepulauan Hawaii terbentuk? Kepulauan Hawaii terbentuk akibat pergerakan lempeng Pasifik di atas sebuah hotspot. Hotspot yang dimaksud adalah istilah untuk sebuah lokasi dengan aktivitas magma sangat tinggi, jauh di dalam lapisan mantel bumi. Aktivitas dari hotspot ini mendorong magma naik ke lapisan bumi paling luar hingga akhirnya menembus dasar lautan dan terakumulasi menjadi pulau-pulau yang kini dikenal sebagai Kepulauan Hawaii.